Ish, apa sih ramai nari bagai ni? Ni Panama Dance. Slow sikit, bising lah. Ya. Jom nak kita buat bila-bila kita, kawan-kawan kita menari kat sini. Best ni, tengok ni CPJ buat, Bomba buat, Nurse pun buat. Tak payahlah. Apa buat nak menari gini. Tayang-tayang bagai semua ni. Alah, sporting apa nak buat? Lah sikit. Boleh lah. Ini bukan kisah sporting, tengok tu. Duk menari bagai macam dah monyet lompat-lompat bagai ni. Tak boleh ni, haram ni. Ya ke haram? Tak boleh. Yang ni memang duk menari-menari mana? Tak molek di pandang orang. Ya ke? Lepas tu duk viral-viral okay sampai ke mana je semua tu. Memang nampak okey, tapi apa pandang orang? Memang dah jadi trend, ramai yang suka buat Panama Dance ni. Apa kata orang ramai mengenai isu ni? Jom, tipa tanya. Pada saya, benda tu tak ada masalah kalau mereka buat sesama jantina. Maksudnya kalau wanita, perempuan, sesama perempuan lah. Kalau lelaki, sama lelaki lah. Dan kalau boleh, biar dalam keadaan yang pakaian yang bagi wanita, dia labuh dan tidak seksi. Ada kali dah nampak dalam YouTube Panama Dance ni kebanyakan wanita menari kan meredakan auratnya. Dan itu pada pendapat saya, mungkin ustaz pun akan tidak sokong lah dengan meredakan aurat, pakai ketat dan sebagainya. Jadi Panama Dance ni patutnya harus diteliti, kadang-kadang dia akan membawa budaya yang tak elok ke atas masyarakat kita. Kalau untuk diorang yang beruniform buat, mungkin kurang sesuai. Dan kalau tak beruniform pun, kalau untuk saja-saja berkongsi pun, biar ada limit lah. Kalau keterlaluan tu mungkin akan buat datangkan apa kata, kutukan orang kan, yang memalu, mengaibkan diri sendiri. Mungkin betul kata orang ramai, nak buat boleh, tapi berpada-padalah. Tapi lagi baik, jom kita tanya ustaz. Alah ustaz, dia orang pakai bukan seksi, baju kudung, baju kudung semua bagai. Ya betul. Ya betul. Okey, ini dalam kes ni kita kena buka kitab-kitab, tajuk dia Ar-Raqsu. Ar-Raqsu ni maksudnya ialah tarian. Sama ada dalam bentuk bersenam ataupun tarian menari, joget-joget dan sebagainya. Okey. Jadi sebenarnya pandangan ulama pertama mengatakan bahawa pandangan tersebut kalau setakat menari saja, maka hukumnya adalah harus. Tapi ada juga ulama yang mengatakan hukumnya adalah makruh sebab melibatkan pergerakan. Sekiranya ditonton oleh ramai orang. Tapi kalaulah dibuat dekat dalam bilik sendiri, kan, dekat dapur ke, dekat dalam tandas ke, dibuat sendiri menari seorang-seorang, kan, ataupun dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi itu hukumnya adalah harus. Tapi memang trend sekarang lah, memang nak pergi mana pun. Kalau cerita pasal Ar-Raqsu ataupun tarian tu, maka hukumnya adalah harus. Tapi bila masuk bab dipertontonkan, orang lain tengok, sama ada secara live ataupun melalui media, maka hukumnya berbeza. Okey, pandangan ulama kata boleh seandainya kalau tidak melibatkan pendedahan aurat ataupun pergerakan itu tidak menyebabkan nampak lengguk-lengguk dan sebagainya. Dia kata bila pakai dah memang tutup aurat, ketat. Okay. Bila dia kata tutup aurat, tapi bila dah ketat dan nak menampakkan susuk badan, tu dah tak tutup aurat dah. Itu dah tak tutup aurat. Sebab definisi tutup aurat ialah bila kita tak nampak bentuk badan dan sebagainya. Jadi walaupun dia pakai tudung, walaupun dia pakai jubah sekalipun, tapi apabila berlakunya pergerakan, maka hukumnya boleh jadi haram lah. Kita tak adalah nak terus kata haram, tapi ulama-ulama kata biasanya kalaulah melibatkan pergerakan badan dan melibatkan pendedahan aurat dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Kalau melibatkan pula orang tengok macam, oi, comelnya. Tu dah tentulah. Kan? Orangnya biasa je, tapi oleh kerana bila dia menari macam tu, orang boleh zoom pula, boleh tengok lagi, kan. Jadi memang secara jelasnya hukumnya adalah haram. Jadi elakkanlah. Lagi baik elak. Ya, lebih baik elak. Kalau nak buat juga buat, boleh buat, tapi yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, lepas tu yang perempuan tak payahlah rekod, tak payahlah nak upload dan sebagainya, simpan je untuk sendiri ataupun tak payah rekod langsung. Untuk riadah lah. Untuk riadah. Jadi hukumnya harus sebenarnya. Yang jadi problem, masalahnya apabila dipertontonkan. Itu je. Jelas. Okey. Jumpa lagi. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, jalan baik-baik. Okey, jadi semua dah faham kan? Nak menari tu boleh untuk orang perempuan. Semua kena jagalah batas-batas. Terutamanya bentuk tubuh, pakai baju yang elok dan janganlah menari keterlaluan.
Untuk kupasan lebih menarik, jumpa kami minggu depan macam biasa dalam kapsul Jom Tanya Ustaz.